proyek musik baru dengan kehadiran Ahmad bersaudara yang digawangi Dul dan L. Rupanya memberikan kesibukan tersendiri pada kedua jagoan Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini. Dul dan L sibuk untuk proyek baru band mereka, Ahmad bersaudara, di mana L memang tidak ikut di dalamnya. Ditemui secara khusus oleh tim kapanlagi.com, maka seperti inilah saat Dul menjalani take vokal untuk salah satu lagu Ahmad bersaudara, di mana lagu tersebut menggunakan bahasa Inggris. Aloha. Aloha ya, Bu. Enggak usah, Cok. Enggak, bukan. Coba, Cek. Aloha. Di sisimu ku merasa jatuh cinta. Di sisimu ku merasa nirwana. Na 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 la 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 la. How did you kill by all the bill? Di sampingmu ku merasa. Keseriusan Dul saat take vokal rupanya berbanding terbalik nih sama kakak L. Bukan mereka ya kalau tidak usil satu sama lain. Lihat saja bagaimana kocaknya kakak L mengganggu adik bungsunya saat sedang take vokal dengan melakukan tarian Hawaii hingga aksi mengenakan kacamata hitam. Dul, kakak L iseng banget ya, tapi tetap bikin gemes sih. La 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 la. Ooh.